peserta Rakernis Lingkungan Hidup Tinjau SDY PPK Santo Petrus Nabire. Pemirsa, peserta rapat kerja teknis atau Rakernis Lingkungan Hidup Seprovinsi Papua Tengah setelah menerima materi Adi Wiyata Kamis 24 Agustus 2023, panitia mengajak peserta dari 8 kabupaten menuju SDY PPK Santo Petrus yang merupakan sekolah dasar yang beberapa kali memenangkan Piala Adi Wiyata Nasional. Sesampainya di SDY PPK Santo Petrus, peserta disambut kepala sekolah dan beberapa dewan guru. Panitia bersama peserta dari 8 kabupaten datang untuk melihat secara langsung SDY PPK Santo Petrus terkait materi Adi Wiyata, di mana sebelumnya para peserta telah menerima materi Adi Wiyata yang disajikan narasumber dari Pusat Pengelolaan Pembangunan Ekoregion atau P3E Papua. Sanitasi. Ayo. Ini untuk salah satu sanitasi ya, untuk kepala ya, izin. Jadi selain ini konservasi air, ini kan dia ini panen hujan ya. Panen air hujan. Nah, panen air hujan ini digunakan untuk sanitasi. Jadi dua capaian ya, untuk kepala ya. Nah, ini salah satu inovasi yang dibuat, jadi dari air dimasukkan di tandon. Ini salah satu kemudian untuk Kepala SDY PPK Santo Petrus menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh sekolahnya sehingga bisa dipilih menjadi juara Adi Wiyata. Setelah itu kepala sekolah mengajak jalan sambil kepala sekolah menjelaskan tentang pengelolaan barang bekas yang bisa diolah menjadi bagus dan ada manfaatnya. Toilet yang bersih dan kelas yang standar sekolah dan satu tanaman yang terindah yang ditanam dan dijaga oleh pihak murid dan guru SDY PPK Santo Petrus. Terima kasih kepada pemerintah, kepala-kepala dinas yang sudah mengunjungi datang ke SDY PPK Santo Petrus untuk melihat bagaimana persiapan menjadi sekolah Adi Wiyata. Dan semoga apa yang sudah kami persiapkan dapat benar-benar terlaksana nantinya ketika tim dari Jakarta Pusat untuk di dalam kementerian datang ke SDY PPK Santo Petrus untuk menilai bagaimana keseragaman dokumentasi dengan apa yang sudah dikerjakan di dalam sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Harapan Ibu ke depan? Harapan ke depan, semoga sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang ramah lingkungan, sehingga anak-anak juga mencintai lingkungan, kebersihan, keindahan, dan tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat, tetapi membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, kemudian merawat tanaman dan juga lingkungan yang sudah menjadi bersih dan indah. Yep.